Anda pernah mendengar legenda Pulau Socotra dan Pulau Anak Patung? Hari ini saya akan merungkaikan misteri pulau-pulau tersebut. Jeng, jeng, jeng. Pulau Socotra. Pulau ini dikatakan terletak berhampiran dengan pantai Somalia di Lautan India. Pulau ini juga turut dikenali sebagai Pulau Alien kerana mempunyai bentuk tumbuhan yang unik yang mana bentuknya tidak didapati di mana-mana tempat lain. Bukan itu sahaja, tetapi pulau ini juga mempunyai sebuah pokok darah naga yang kelihatan seperti payung semula jadi. Apa yang menjadikan pulau ini misteri adalah dijumpai berpuluh-puluh kapal karam di pulau ini. Island of the Doll, Pulau Anak Patung. Menurut legenda tempatan, pemilik pulau itu bernama Julian Santana Barrera, tinggal berseorangan di pulau itu. Suatu hari, beliau menemukan seorang gadis kecil tenggelam di celah-celah pokok teratai. Apa yang lebih menakutkan, terdapat banyak anak patung dijumpai berhampiran dengan gadis tersebut. Jadi, sebagai tanda penghormatan, Julian mengenakan baju pada anak-anak patung tersebut dan menggantungkannya di pokok-pokok. Itu juga merupakan salah satu cara untuk melindungi beliau dari roh jahat. Julian mengumpulkan anak-anak patung itu selama 50 tahun sehingga beliau ditemui mati lemas pada tempat yang sama gadis itu lemas. Jadi apa pendapat anda? Mitos atau realiti? Konklusinya, tiada yang mustahil dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala.